balik lagi di episode terbaru Bingkai Suara by Bingkai Karya. Pastinya kali ini bareng aku, Vio Dan kali ini aku kalau udah nemenin kamu nih, listener, pastinya nggak sendiri juga. Karena kali ini bakalan ada musisi pendatang baru yang cantik, terus juga soloist juga. Dan barusan nih kebetulan, barusan ngeluarin single juga. Dan kayaknya orangnya juga udah senyum-senyum ya di depan aku nih. <laughs> Nanti kita bakal ngobrol banyak banget. Uh, aku bakal ngajak listener buat ngobrol-ngobrol soal siapa sih sebenarnya musisi kali ini dan lagi ngapain, lagi ngeluarin single apa sih gitu ya. Langsung aja kita sapa Halo Kan Nova Awalia. Halo. <laughs> Waduh ceria banget ya. <laughs> Oke, okay. Kan Nova nih apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Sama dong, aku juga alhamdulillah baik banget nih. BTW karena sekarang lagi ada di mana nih? Di Jakarta atau di mana? BTW aku di Jakarta. Ini di aku di rumah. Waduh, lagi di rumah ya. <laughs> Kelihatan banget nih. Oke, okay, Kanafa. Nova Walia ya kayaknya Nafa nih hmm, kita jangan masuk ke album oh, sorry jangan masuk ke singlenya dulu deh ya kita mau ngulik-ngulik Nafa Awalia nih ke seharinya ngapain terus kayak ya udahlah kita kenalan dulu sama Nafa betul kak Nafa Awalia nih sering banget ya sih buat cover-cover um, ya vokal cover di YouTube dan aku ingat banget aku suka coveran kak Nafa yang kau rumahku nya Raisa. <laughs> Kamu lihat, aku jadi malu. Iya dong, aku lihat. Dan gimana sih, kak, kenapa? Awalnya tuh gimana suka cover-cover di YouTube tuh? Awalnya gimana ceritanya? Jadi awalnya ya emang aku kan emang uh, suka nyanyi banget. Ini hmm. udah hobi aku banget gitu. Jadi aku kayak aku tuh suka nyanyi itu dari kecil, dari umur 2 tahun dan wow. kebetulan aku di vokal coach sama ayahku sendiri. Uh -uh. Gitu. Keren banget. Iya terus jadi uh, dari SD udah tuh vokal coach dari SD SMP SMP aku udah mulai masuk ke dunia entertainment tuh kayak nyanyi bareng gitu kayak ada event-event -even segala macem lomba-lomba juga dan sampai di mana aku uh, join ke manajemennya DNA Music dan aku juga di situ cover-cover video juga. Wah maksudnya sejak kapan sih mulai cover nih? baru-barusan atau kayak ya ya udah dari aku kecil ini emang suka ngecover cover gitu iya dari dari kecil emang suka cover-cover dulu tuh awalnya cover-covernya di Instagram gitu sekarang mm -hmm. kayak udah mulai uh, dan by the way juga aku udah mulai setahun nih gitu udah setahun sama DNA Music cover-cover oh. musik di DNA Music kang oh iya btw aku belum bilang nih congratulations buat uh, single sakitnya kan, Nova, kasih, Kakak, <laughs> dan juga aku juga belum bilang, "Makasih, karena udah uh, apa ya, udah meluangkan waktu ya di sela-sela kesibukannya, pasti ya jadi Nova nih sebagai musisi yang baru, sa ngeluarin single nih sibuk banget, dan masih bisa ngeluangin waktu nih buat ngobrol-ngobrol sama aku." <laughs> Aman, <laughs> oke, okay, balik lagi, balik lagi, Kak, balik lagi ke suka uh, cover sebenarnya awalnya nih dari Instagram masuk ke YouTube ya? Iya. Jadi nggak YouTube langsung? Nggak dong. Jadi enggak. di Instagram dulu. Jadi uh, gimana sih karena Val lihat peluangnya nih kayaknya kalau di Instagram nih yang nonton juga lumayan ya. Terus lanjut ke YouTube nih awalnya gimana? Kepikiran buat bikin YouTube terus nge-cover di YouTube gitu? Iya sebenarnya kan emang awalnya kepengen kayak langsung di tutup gitu. Cuma kayak mm -hmm. ah bertahap lah ya di Instagram dulu coba siapa nih kira-kira yang bakal nonton. Eh ternyata yang nonton tuh banyak juga dari teman-teman juga pada nge-support, dari keluarga juga pada nge-support. Dari Instagram ya udah lanjut aja ke YouTube dan kebetulan uh, ada manajemen yang mau masukin aku ke apa cover-cover YouTube gitu namanya DNA Music. Jadi aku lanjut deh di YouTube gitu. Oke, okay, keren banget nih perjalanan perjalanan suka nge-cover dari Instagram awalnya. Terus beralih ke YouTube ya. Jadi listener juga perlu tahu nih sebenarnya kak nih dulu juga pernah bekerja sebagai vokalis di da, di TV One, enggak sih? Nama programnya Adama Indonesia, bener nggak? Betul, betul, betul. Itu gimana sih awal-awalnya bisa jadi vokalis di TV One? Ada yang kah? atau kak, Na, kak nih? Ya ada ide lah buat uh, jadi vokalis di TV One. Gimana kak? Kebetulan yang ngurus-ngurus kayak gitu kan uh, ayah aku, hmm. jadi jadi ayah aku tuh kadang suka uh, apa namanya cari-cari nih gitu, kira-kira Nafa selain event di wedding, di regular cafe, di mana lagi nih gitu, oh coba aja event-event di apa di tv-tv gitu, aku nyoba di eh enggak, jadi tuh awalnya tuh aku Dua juga betulnya. sebelumnya ikut kompetisi nyanyi Kak di tv, di global oh, ya? tv, eh oh, oh, ah. ah, aku ikut Aku ikut kompetisi dulu tuh awalnya di Global TV, itu namanya Voice of Ramadan. Mm -hmm. Jadi kayak kompetisi nyanyi cuma lagu-lagu religi gitu. Nah dari situ udah mulai tuh pada calling-calling gitu dari ayahku. Calling-calling dari ayahku kayak, e, Nafa nyanyi di TV One ya, di iNews TV gitu-gitu. Jadi awalnya dari kompetisi. Berarti awalnya dari uh, Voice of Ramadan ini gak sih Kak, yang The Next Sabian gak sih? Nah, itu. itu tahun berapa sih, Kak? Tahun 2019-an nggak sih? Iya, 2019 aku. Itu dari ayah sendiri atau emang Kak Nava nih ada ide? Kalau dari Voice of Ramadan itu emang aku emang mau ngajuin buat ikut kompetisi itu. Itu hmm. aku bener-bener ngerasain perjuangan, ngantri panjang. Itu <laughs> uh seru banget asli. Rasanya kayak gitu ya kalau ngantri panjang audisi tuh. Terus hmm. sampai audisi juga aku masuk ke babak kayak karantina segala macem udah deh kayak tapi aku cuma masuk di top 12 aja sih kak Wah, tapi udah keren banget tau udah kalau top 12. Berarti uh, buat yang The Next Sambian ini yang di Global TV kemarin di 2019 tuh Kak Naufanya ngajuin sendiri nih, bukan dari ayah nih. Enggak, itu kemauan aku sendiri. Kemauan sendiri, terus lanjut ke Damai Indonesia kok ya. Wah, keren banget. Oke Kak Naufanya tapi kayaknya ya dari tadi tuh bilangnya ayah aku gitu yang yang apa yang ngedirect juga itu sebenarnya ayahnya juga suka dalam hal musik atau gimana kak? Iya bener ayahku juga terjun di dunia musik jadi aku uh, setelah di vokal coach sama ayahku tuh aku ngintilin ayahku jadi ayahku ada event waktu masih kecil ya waktu zaman mm -hmm. zaman SD dan SMP ayah aku ada event reguler di restoran atau event apa ya event-event Wedding gitu-gitu pun aku ngintilin, aku ikut nyanyi. Padahal itu aku juga nggak disuruh nyanyi nyanyikan gitu. Eh, setelah dari ngintilin itu, aku jadi jadi di calling terus gitu sama orang-orang. Nih kamu nyanyi di sini, nyanyi di sini gitu. Wah, ternyata ayahnya Kak Nova nih juga berperan penting ya buat dunia musisinya Kak Nova sendiri. Mm -mm, kebetulan juga kayak aku emang main alat musik kan main drum oh. sama main keyboard gitu main drum sama main keyboard ayahnya hmm. nah, keren banget bisa tuh ngiringin kanafa kalau lagi ada event ayah, oke kak ngomongin soal event nih, tadi kan kanafa bilang kalau juga ngevent di acara wedding organizer terus uh, dan juga kafe-kafe gitu kan itu ceritanya juga dari ayah atau kanafa banyak undangan tuh dulu-dulu emang dari ayah aku jadi, ayah. Uh, jadi, jadi uh, awalnya juga aku ng ngikut Jadi kan ayahku punya band gitu kan, hmm. band entertainment. Jadi aku ikut tuh, jadi vokalis. Aku tuh jadi vokalisnya gitu loh. Kalau boleh tau tuh dari umur berapa kak? Mulai-mulai ikut ayah? Eh, uh, uh, apa ya? Umur dari SMP aku. Dari SMP? Iya dari SMP. Udah main lama banget ya sih kalau dari SMP udah. Kayak SMP tuh yeah. umur lima belas empat belas gak sih, oh, bener bener. <laughs> gimana tuh? Tapi awal awal kak Nafa ya nyanyi di depan orang banyak kayak di kafe atau di wedding, itu gimana perasaannya? Karena udah hobi jadinya tuh kayak apa ya vibes-nya kayak ya udah nyanyi nyanyi aja nggak gimana gimana gitu loh jadi nggak nggak keras nggak ngerasa kayak kalau deg-degan pasti ada tapi kayak yang ya udah karena emang udah hobi jadi enjoy aja gitu loh kalau nyanyi di depan-depan orang jadi pokoknya nggak uh, ada deg-degan sama sekali karena ini hobi jadi enjoy gitu nggak sih kak e ya -e, e -e, jadi kayak kebawa biasa aja gitu jadi biasa aja apalagi pasti kan tadi kan apa juga bilang tuh kadang ikut sama ayah tuh ada ayahnya juga pasti juga lebih lebih tenang nggak sih kalau ada event-event gitu e -e, bener banget Oke, okay, lanjut nih kak. Tadi kan Kanava juga pernah tuh ikut audisi di The Voice of Ramadan 2019, sama juga Kanava pernah kerja sebagai vokalis di damai Indonesia, kok. Tapi Kanava nih kayaknya ngomongin soal dua hal tersebut juga pernah nih jadi vokalis yang bareng Ustadz Somad di The Sultan. Oh iya itu pernah juga. Boleh dong ceritain dikit kan. <laughs> kalau di Ustadz Somad itu kebetulan Ustadz Somad itu kan punya band gitu kan dan emang lagi mencari vokalis bandnya gitu nah dan kebetulan aku yang terpilih sebagai vokalis bandnya Ustadz Somad gitu ah. itu apa ya kayaknya gak hampir setahun sih aku sama beliau kayak intinya aku aku ngebawa bandnya Ustadz Somad gitu deh intinya terus dari situ Ustadz, bandnya Ustadz Somad itu kayak ngebawain lagu-lagu Melayu, terus lagu-lagu lebih ke religi sih, kalau lebih ke solawat-solawat gitu. Pasti kalau start Somet bareng Kenapa nih, udah identik sama religi nggak sih emang? Iya, yeah, uh, jadi lagunya lagu serba lagu religi ya, solawat gitu. Tapi awalnya gimana nih Kak, bisa uh, the, di Sultan ada relasi Kak? Atau langsung nih dari Ustadz Sometnya? Enggak, enggak. Jadi di situ emang Pas lagi, mereka lagi nyari vokalis untuk band AUS. itu emang mereka yang mencari, bener-bener jadi kayak audisi gitu loh. Mm -hmm. Jadi waktu itu aku juga sempet di audisi, di ke rumah langsung ke rumahnya Ustaz Somet buat dites suaranya gitu. Jadi sebelum ada, jadi sebelum ada, sebelum aku audisi itu yang uh, ada orang lain juga yang ikut gitu, ikut mau jadi oh. vokalisnya band the, uh, band the Sultan itu. Uh, dan kak Nafa kepilih nih jadi mm -mm. Band <laughs> The Sultan. Iya <laughs> alhamdulillahnya gitu. Oke, okay. kak Nafa, balik lagi ke singlenya nih. Kan kak Nafa barusan ngeluarin single the, yang sakit ya. Dan mm -hmm. kak Nova tadi juga bilang kalau udah jadi hobinya nyanyi itu dari umur 2 tahun. Tapi kak. Pasti ada titik di mana Kak Nava nih udah mikir kayak wah ini aku udah mulai harus serius nih. Aku emang hobi nyanyi tapi aku udah mulai harus serius buat meniti karir di dunia musisi ini. Itu kepikirannya sejak kapan sih Kak? Eh uh, untuk si gimana untuk single ya Kak tadi? Buat ini karir musisinya Kak Nava nih kan tadi Kak Nava bilang tuh kalau Uh, mulai dari 2 tahun udah mulai suka buat nyanyi tapi buat kepikiran jadi benar jadi aku pengen jadi musisi nih aku pengen beneran meniti karir di dunia musisi ini itu sejak kapan sih sebenarnya emang emang udah dari kecil aku emang kepengen gitu emang cita-cita mau jadi penyanyi hmm. musisi gitu kan cuma kayak bertahap aja gitu jadi e, berawalnya dari aku nyanyi reguler biasa terus nyanyi di event wedding gitu-gitu kayak terus aku ikut kompetisi jadi kayak bertahap aja gitu kalau kalau apa namanya kalau jadi musisi dan punya single gitu sebenarnya pengen dari lama tapi ya rezekinya baru sekarang gitu aku udah bisa e, punya lagu sendiri gitu loh wah keren banget jadi emang ya nyanyi dan cita-citanya pengen jadi penyanyi pengen jadi musisi dan sekarang tercapai, loh, Kak Naf. Iya, senang banget punya single <laughs> sendiri. <laughs> Oke, okay, balik lagi ke soal single. Sakit ini, tapi kan kita belum cerita nih, Kak Naf. Gimana sih, awalnya dapat draft uh, lagu ini, dapat draft uh, single ini? Ada gak sih draft yang lain-lain juga? Kenapa kepilihnya yang sakit ini, gitu? Jadi awalnya kalau lagu Sakit ini tuh awalnya dari cerita aku, cerita aku, cerita masa lalu aku. Waduh. Jadi aku cerita ya, ini ke penulis. Perhatian pribadi ya? <laughs> <laughs> ya gitu deh pokoknya. Awalnya aku bener-bener uh, kayak cerita dulu nih sama si penulis lagu kayak... Uh, namanya kan Tara ya Tara Pilots. Mm -hmm. uh, Tara aku mau lagunya kayak gini nih tentang sakit hati gitu. Terus da dari aku cerita di situ, Tara langsung bikin lagu itu selama berapa ya? Pokoknya uh, lagu sakit itu 2 sampai bulan deh prosesnya gitu. Wow. Dari situ selesai bikin lagu udah deh langsung garap musik, langsung take uh, recording, langsung take vokal, langsung take video juga. Oke, oh, jadi 2 sampai 3 bulan pegarapan, terus langsung tag musik video dan langsung tag audionya juga. Iya, jadi langsung tag vokal, langsung bikin video berarti, klipnya juga. Berarti itu total produksinya berapa lama, Kak? Yang buat single sakit kali ini? Iya, sekitar 2 sampai 3 bulanan itu totalnya. Wah, eh kira 2-3 bulan tuh kayak ya udah nih, out apa ya perencanaan gitu ternyata dua sampai tiga bulan udah termasuk bikin musik video, tag video dan semuanya ya wah keren banget sih kak. <laughs> Oke okay, tadi, kan tadi kan kenapa? Tadi kan Kak bilang nih? Gimana, gimana? Gimana kak? Enggak, 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 lanjut, lanjut, lanjut. <laughs> Oke, okay. tadi kan kenapa bilang nih, eh uh, kalau ya kayak agak curhatan pribadi ya, kalau Isi dari single sakit ini Tapi apa sih yang pengen Kanava sampein ke pendengar gitu Buat uh, lagu sakit kali ini Jadi kan kalau lagu sakit ini tuh kayak tentang seseorang tuh yang udah kecewa gitu loh sama pasangannya mm. gitu, yang udah ngerasa sakit hati banget sama pasangannya gitu karena udah disakitin berkali-kali. Ya udah daripada eh, apa namanya eh, daripada tertahan di toxic relationship ya jadi mundur aja deh daripada lo sakit terus mendingan mundur, eh, udahin aja semuanya karena itu udah yang terbaik banget lah pokoknya buat gak bersama sama pasangan mm -hmm. itu gitu. Jadi uh, di single kali ini tuh Kanava ngajak pendengar ya, pendengar buat sadar dia kamu, sadar. Itu udah tersakiti banget. Iya, udah disakitin <laughs> banget. Udah lu meninggal sama dia, udah mundur aja daripada sakit hati terus. Pokoknya itunya dia diajak, diajakin buat sadar nih sama Kanava listener. Dan Kanava, ada sih ada nggak sih Kak uh, selain curhatan, ada nggak inspirasi dari lagu ini dari siapa gitu? atau pure nih dari cerita pribadi dari cerita pribadi <laughs> agak sedih apa pas bilang dari cerita pribadi iya yeah, aku dari cerita pribadi by the way tapi gimana kak challenge uh, dalam bikin apa ya single sakit kali ini tuh ada nggak sih challenge yang aduh ini challenging banget nih kali ini hmm untuk challengenya apa ya Aku kan proses ngerasa sakit hatinya itu kan kayak udah lama kan. Jadi, aku setelah bikin lagu ini tuh jadi kayak yang sebenarnya udah biasa aja gitu, udah benar bener kayak gak gimana-gimana gitu, udah nger ngerasa gimana-gimana sama, sama si dia itu. Nah, jadi ada yang ada satu yang challenging banget. Jadi, waktu aku recording, aku take vokal lagu sakit itu. Ini apa tiba-tiba aku grogi banget itu sampai satu jam aku nggak ngapa ngapain bener-bener grogi banget nggak tahu kayak kenapa audio iya udah take out take vokal suara aku oh, kan oh, oh, oh. satu jam aku aduh ini aku kenapa dalam hati padahal ya aku kan biasanya kan sebelumnya juga take vokal uh, cover-cover lagu kan <laughs> gitu kayak bener-bener biasa aja lah gitu ini kayak tumben banget ini apa karena lagu sendiri apa gimana <laughs> gitu deg-degan banget gitu satu jam itu asli satu okay, jam nggak enakin karena uh -huh. deg degan karena uh -huh. udah kayak aduh keringet dingin nih padahal lagu sendiri loh kak yang dibawain kenapa bisa sedeg-degan uh -huh. mungkin, se emang... ya, mungkin karena emang iya mungkin karena emang vibes-nya beda kali ini lagu aku sendiri gitu jadi kayak harus yang bawa yang bawain yang terbaik gitu kalau cover kan ya udahlah gitu jalanin aja biasa gitu uh -huh itu kan struggle <laughs> banget ya apalagi pas uh, take vokalnya diem satu jam satu jam pun nggak bentar loh kak nama sama banget itu teman-teman dari apa yang mastering yang eh, yang bikin lagu di situ kan ada di situ juga kan ada bos aku juga bos DNA itu di situ pada nungguin aku semua aku <laughs> jadi gak <tapi, tapi gimana deg-degan banget aku. -orang, aku orang-orang yang lagi produksi vokalnya kak Nafa pada nungguin dan Iya satu jam? Lama nih satu jam loh. Iya. <laughs> Wah, keren banget. Oke, Kak. Tadi udah challenge-nya itu ya. Challenge-nya deg-degan buat uh, bawain lagu sendiri. Padahal lagu sendiri kenapa bisa deg-degan. Tapi, ada nggak sih, Kak, struggle-struggle uh, lain yang bikin Kak Nava pas produksi pas produksi apa ya? Pas produksi single kali ini selain tadi uh, challenge-nya emang nggak mudah nih buat Buat bawain lagu sendiri Apalagi pas naik vokal Ada nggak struggle lain kak? Gak hmm, ya ada sih Gitu doang kak Kayaknya Gitu doang Wah <laughs> <laughs> keren banget Jadi kan Nafa nih seba... Tapi kak ya Sebagai musisi Yang uh, Bisa dibilang uh, Pendatang baru ya Ada nggak sih Harapan-harapan ke depannya Kan bakal bikin album Atau bikin single lagi Atau bakal bikin project apa Gitu kak Hmm apa namanya? Aku lagi proses lanjut ke single kedua sih, Kak. Wah, congratulations. Semoga <laughs> ini ya, semoga lancar. Dan listener nih, kali ini udah dibocorin sama Kak Nafa Ternyata Kak Nafa mau ngelarin single lagi. Iya, by the way aku mau ngelarin singlenya tuh Religi. Oh, Religi. <laughs> karena kan karena kan mau bulan puasa, mau bulan Ramadan <laughs> ya kan. Jadi pas banget ya sama suasana eh, uh, Ramadan gitu. Kak Nafang ngelarin betul. single lagi. Berarti Uh, antara Maret April nanti nggak sih kak? Iya pokoknya pas bulan puasa deh oh. uploadnya. Oh. <laughs> lagi dong sebulan dua bulan lagi nih tungguin nih iya. Alisa. Dan dan tadi udah kenapa udah nggak spill tuh? Abis ini bakal ada single religi yang keluar di Ramadan. Lanjut kak, kenapa kan tadi aku bilang sebagai pendatang baru ada nggak sih mimpi yang kak Nafa pengen banget di dunia musikal ini? Aku lebih ke pengen apa ya, lagu aku bisa, maksudnya bisa pengen teman-teman semua tuh kayak, ih relate ya lagunya gitu-gitu, <tuh> pokoknya banyak dikenal orang lagunya gitu. Jadi bukan aku doang yang ngerasain uh, sakitnya dari lagu ini. Jadi teman-teman mungkin ada juga yang ngerasa relate sama lagu ini gitu. <tuh -tuh> Oke, okay. tapi bener loh Kak, aku juga sebagai ini ya, milenial gitu. Sebagai milenial ngerasa relate juga sama Lagu sakit kali ini karena perasaan tertampar gitu di, di apa ya, Quarter Life Crisis ini ada di hubungan-hubungan yang ya bisa dibilang agak emang harus tersadarkan diri antara hati sama logika ya. Iya. <laughs> Oke okay, kak terakhir nih, karena kenapa barusan rilis single sakit, boleh dong kasih tahu kali listener uh, single sakit lagunya fight bisa didengerin di platform musik mana aja nih? Oke, okay. uh, jangan lupa teman-teman semua. Apa kalau dipanggilnya apa, listener, listener, listener. Jangan lupa untuk para listener untuk dengerin single pertama aku, judulnya Sakit by Nafa Itu udah dideng bisa didengerin di semua digital platform. Sekalian mau dengerin di YouTube ada di. Jux ada di Spotify, di Reso, di TikTok semuanya udah ada. Pokoknya kalian mau dengerin di mana aja udah ada. <laughs> Pokoknya udah lengkap ya di Jux ada, di Spotify ada, YouTube aja. Pokoknya sesuai uh, apa ya platform musik kesayangan listener aja. Betul banget, betul banget. Dan Kanava, makasih ya udah mengeluangkan um, waktu. Aku bilang makasih lagi nih tadi udah makasih, makasih mulu. Iya aku, eh, aku juga yang aku juga yang terima kasih sama kakak makasih udah ngelangin ngelangin waktu buat ngobrol sama aku dan listener, uh, semoga single sakit kali ini bisa banyak didengerin sama orang-orang dan kayak kata Kak Nafa tadi, orang-orang bisa ngerasa relate sama lagi kali ini oke, okay, makasih buat okay. Kak Nafa juga dan listener karena kita hari ini udah banyak banget nih ngobrol soal Kak Nafa dan single sakitnya, jangan sedih karena next bakal ada episode-episode dari Bingkai Suara yang tentunya nggak kalah seru lagi, thank you for listening, see you listener bye-bye